Assalamualaikum dan selamat petang dan selamat sejahtera. Walaupun hari ini hujan, kita nak buat lagi video pasal pokok strawberry. Walaupun saya banyak buat video tentang solar, kali ini kita nak buat video strawberry pula. Okey. Ini adalah anak-anak pokok JAC yang baru ditransfer. Nampak ni? Pokok ni semua nubis, tapi nubis pun tengok dah keluar bunga lah. Nubis pun dah keluar bunga. Ini nubis. Nubis pun dah berbunga. Nubis berbunga. Okey. Hari ini saya nak memetik. Saya nak memetik buah strawberry. Rasanya dah. Yang ini dah boleh dipetik. Lazat kan? Ini JAC. Okey, ini adalah pokok matang. Dan yang ini masih lagi dalam proses. Yang ini pun dalam proses. Yang ini pun dalam proses. Ini dah boleh petik. Ini dalam proses. Dia ada berbuah. Bising lah. Yang ini nampak macam delicious sikit. Ini saya akan petik ni. Dengan cuaca rendah, suhu panas, dia boleh berbuah. Okey. Macam mana cara nak biarkan pokok ni? Nampak tak? Ini dipanggil runner ataupun bahasa Jawanya sulur. Cara nak biarkan pokok ni mudah. Ambil pasu kecil, kita letak atas dia, dia akan mengeluarkan akar seperti ini. Nampak ni? Ini yang dalam proses untuk dibiarkan. Bila dah tumbuh 5-6 daun baru kita potong dan transfer ke pasu besar. Begitulah untuk membiarkan pokok ni, senang. JAC ni memang senang nak bela. Okey, macam mana nak dapatkan hasil yang saya tanam ni? Saya letak kat tepi tingkap je ni. Dapat matahari pagi saja. Pagi sampai tengah hari, petang dah tak dapat matahari. Okey. Pertama, saya menggunakan tanah ni memang special. Anda boleh cari tanah ni. Tanah organic soil ni. Kasalin. Dia ada siap dah baja. Ni ni kandungan dia. Okey, ni tanah ni boleh dapatkan, ni alamat. Okay, kalau anda pakai tanah ni, tak perlu buat apa-apa lagi daripada runner ni, terus masuk dan biarkan dia grow. Dia grow dalam 1 bulan. Contoh, okey, dia akan grow macam ni. Dah 1 bulan baru kita bagi baja. Baja tak perlu fancy-fancy, saya pakai urea saja. Urea daripada dalam sudu teh. So saya letak 3 spot kat sini. 1 spot, 2 spot, 3 spot baja. Cukup untuk 1 bulan. Sebab strawberry ni tak boleh baja lebih-lebih, nanti daun dia merekut. Bila merekut, buah akan rosak. Macam ni. Okey, ini yang pokok saiz tengah galak. Nampak besar ni daunnya. Ini baru tak, dah nak masuk 3 bulan lah. Mungkin dalam proses nak berbunga ni. Nampak tu? Ada keluar bunga. Yang ini kalau daun besar ni, rasanya buah dia besar ni. Okey, macam ni. Ni dah boleh makan lah. So saya nak petik lah buah ni, nak rasa. So kita nak petik buah strawberry. Apa rasanya? Jom kita masak. Manis tuan-tuan. Manis. Tuan-tuan boleh cubalah lepas ni. Tanam dekat rumah pokok jenis JAC. Gunakan saya punya formula. Guna tanah organik dengan baja urea saja. Tak perlu baja fancy-fancy. Ni sebijik lagi lah, saya nak rasa. Nampak? Sedap ni tuan-tuan. Saya rasa manis. Ni belum lagi, besok saya makan ni. Okey, itu saja sedikit tips cara nak tanam pokok strawberry. Tak susah. Tidak susah. Okey, sebelum ni saya memang ada tanam strawberry, tapi jenis Camarosa.
Saya tanam dia tak nak berbuah, dia berbuah 1-2 lepas tu dia kering. Dia berbunga dia kering. So kawan saya bagi benih JAC. JAC ni Japan Sweet daripada Cameron Highland. So dia dah tanam di rumah dia dekat keramat. Pokok tu dah asimilasi dengan suhu panas dengan tekanan rendah. So saya alih ke dalam ni runner dia dan terus jadi hidup. Saya pun happy. Memang happy. Yang ini tengok ni dah berbunga dah. Ni belum apa-apa dah berbunga. Baru besar ni. Okey, itu sahaja. Dia ada banyak runner ni. Kita boleh biarkan dia lagi ni. Kena cari pasu lah untuk biarkan. Ada banyak runner. Okey, dapat. Dengan baju ni saja. Okey, sekian terima kasih. Nanti kita akan buat lagi lah video tentang pokok ni. Hari pun nak hujan. Okey, bye-bye.